Satu blok asrama dua tingkat menempatkan pelajar lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Peter Mojuntin Penampang Sabah terbakar pagi tadi. Kejadian yang berlaku jam 7.30 pagi itu tidak menyebabkan kecederaan kerana tiada pelajar berada dalam asrama. Kebakaran membabitkan blok tingkat 2 dan berjaya dipadamkan sepenuhnya kira-kira sejam kemudian. Operasi memadam kebakaran membabitkan seramai 53 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang, Kota Kinabalu dan Lintas. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan.